不法身，哇！不见了！神谋，一谋定续。天地红龙，就有点不养废物。大叔，快阻止噬魂龙兽！我的命环。Halo guys, welcome back to God Universe. Kita melanjutkan Tonghua Imperium of Mirror Realms atau Wanjie Jejun. Nah, di part hari ini kita semua bakal melihat Yunfei bertarung dengan orang kuat dari Istana Chiyo. Apakah Yunfei bisa mengalahkannya dan siapakah orang-orang itu? Tapi kalau Yunfei kalah, dipastikan sandranya juga terlepas. Penasaran kan? So, mari kita review sedikit dulu buat part kemarin di mana kita semua sudah melihat Yunfei bersama teman-temannya kembali ke Lembah Raja Obat. Dia mendapatkan informasi soal Istana Chiyo beserta kedua orang tuanya, membuat dia menjadi penasaran guys. Langsung mengeluarkan sandra yang sudah dia tangkap sebelumnya, yang ternyata sandranya itu adalah tuan muda dari Istana Chiyo. Yunfei bernegosiasi dengannya untuk membawanya ke Istana 9 Nether. Gak lupa dia juga mengajaknya untuk bergabung guys dengan dirinya saja dan keluar dari Istana Chiyo ini. Jelas si tuan muda menolak hal tersebut, mengatakan kalau dirinya bakal tetap setia kepada Istana Chiyo. Karena gak ada cara lain, Yunfei mengeluarkan anak buahnya yang sudah tertangkap. Yunfei juga menyuruhnya untuk kembali ke Istana Chiyo dan melaporkan kalau mereka ingin menyelamatkan tuan mudanya. Tapi dengan syarat mereka itu harus menukarkan dengan kedua orang tuanya Yunfei. Mendengar berita tersebut membuat Sang Naga Langit auto tahu kalau kedua orang tuanya Yunfei ternyata tertangkap. Sehingga dengan ini pun, kita masuk ke intro ya guys. Hehehe. Singkat cerita, 3 hari sudah terlewati. Yunfei dan teman-temannya sudah berada di alam Yunchong dan bersiap untuk menukarkan kedua orang tuanya dengan tuan muda Istana Chiyo. Gak lama dari itu, tiba-tiba muncul sekelompok orang yang datang. Melihat itu, sang tuan muda Istana Chiyo terkejut bukan main. Karena dia tahu jelas, sekelompok ini berasal dari Istana Chiyo guys. Dan memang ternyata, sekelompok orang dari istana ini itu datang sambil membawa kedua orang tuanya Yunfei buat ditukarkan nih. Tentu Linglong terlihat khawatir dengan keadaan kedua orang tuanya dong. Berbeda sama Yunfei, dia merasakan ada sesuatu yang aneh. Pemimpin dari kelompok tersebut menyuruh Yunfei agar melepaskan tuan mudanya dulu. Tapi itu malah membuat Yunfei kesal guys. Karena dia tahu jelas kedua orang tua yang berada di hadapannya ini adalah palsu. Dia pun langsung mengeluarkan tekniknya dan menyerang guys, membuktikan benar dugaan Yunfei kalau kedua orang tersebut merupakan palsu. Yang ternyata si Yunfei dulu pernah mendengar yang namanya sebuah teknik kuno, yang dimana teknik ini bisa meniru seseorang yang disandra guys. Itu membuat Yunfei menjadi semakin yakin kalau benar kedua orang tuanya berada di Istana Chiyo. Sang pemimpin kelompok yang berada di sana cukup terpukau. Ternyata Yunfei tidak mudah dibodohi ya. Tapi dia juga tidak mau menyerah, membuat formasi penyegelan. Itu langsung membuat area di sekitar Yunfei tersegel. Parahnya lagi, muncul monster iblis di dalam formasi tersebut. Gak mau tinggal diam, Wu Chen dan Linglong mengeluarkan kekuatannya untuk menyerang guys. Membuat sang monster iblis di sana itu berhasil dikalahkan. Namun apa yang terjadi, monster iblis itu pun muncul kembali dan malah semakin banyak. Yunfei pun akhirnya turun tangan, langsung menggunakan teknik petir ungu membantai semua iblis yang ada di sana guys.
发生。 Gak cuma sampai situ, orang-orang dari istana Chiyo langsung melesat maju dan menyerang Yunfei. Tetapi sayang itu tidak membuat dia gentar. Dia malah membalas langsung maju menghadapi mereka secara langsung menggunakan pedangnya. Hanya dengan sekali serang, orang-orang dari istana Chiyo itu auto lenyap. Sang pemimpin yang menyaksikan itu langsung mengeluarkan gas hijau beracun miliknya di area sekitar Yunfei beserta teman-temannya. Itu membuat tuan muda mereka tersenyum lebar, guys. Soalnya dia tahu jelas teknik ini merupakan gas penculik jiwa. Dijelaskan jika ada seseorang yang menghirup gas ini, maka jiwanya itu bakal mengalami yang namanya kebingungan. Apalagi orang-orang di ranah yang tinggi itu terpengaruh dengan gas racun ini. Dan benar aja, dugaan Yunfei, dia langsung terkena efek samping dan merasa bingung, guys. Waduh. Gak memberikan kesempatan, pemimpin kelompok tersebut melancarkan burung Phoenix dan menyerang Yunfei. Tapi apa yang terjadi, tiba-tiba burung Phoenix itu terhenti tepat di hadapannya Yunfei, guys. Seperti terikat dengan sesuatu dan tidak bisa menyentuh si Yunfei. Ternyata Yunfei menggunakan kekuatan mata ketiga dan dengan mudah burung Phoenix tersebut itu dihancurkan cuma dengan sekali tatap. Gak cuma sampai situ, Wuchen yang berada di sana itu juga langsung menggunakan teknik suci menghilangkan gas beracun. Yunfei auto kesal dong, mengeluarkan dua naganya, guys, menyerang sang pemimpin kelompok. Sang pemimpin ternyata tidak bisa diremehkan. Apalagi kedua naga milik si Yunfei itu dia hancurkan dengan mudah. Linlong menjadi sangat yakin orang-orang ini sudah berada di ranah yang cukup tinggi. Segera sang pemimpin kelompok pun mengeluarkan seekor hewan iblis miliknya untuk menyerang. Serangan itu membuat Yunfei dan teman-temannya auto kesusahan. Gak cuma itu, tuan muda istana Chiyo juga terkena teknik tersebut. Dia pun menyuruh sang pemimpin untuk menghentikannya karena tubuhnya udah gak kuat tahan, guys. Tapi sang pemimpin kelompok tidak mau dengar. Malahan dia berniat menghabisi sang tuan muda sekarang juga karena bagi dia si tuan muda gak guna. Nah lo. Pada akhirnya Wuchen tidak mau tinggal diam. Dia kembali menggunakan tekniknya, memunculkan sebuah lonceng emas untuk melindungi teman-temannya. Kecuma sampai situ, dia juga menghancurkan formasi segel milik sang pemimpin. Yunfei yang kembali sadar langsung menghancurkan monster iblis dengan tombak ilahi. Tapi apa yang terjadi? Tiba-tiba dari belakang ada dua orang istana Chiyo yang menyerang dia, guys. Yunfei menggunakan kekuatan bunga kekacau miliknya menahan serangan tersebut. Dia juga melancarkan teknik guntur untuk membantai mereka. Kekuatan Yunfei yang begitu kuat membuat mereka menyaksikannya auto kaget. Apalagi sang pemimpin kelompok yang auto kabur. Tapi sayang itu semua tidak mudah, ya guys. Yunfei langsung melancarkan tungku ungu ilahi menyerap si pemimpin untuk masuk ke dalam. Alhasil membuat semua teknik milik sang pemimpin itu menghilang dalam sekejap. Di sisi lain, ternyata ketua istana Chiyo dan si permaisuri palsu sedang asyik menyaksikan pertarungan itu. Karena kalah, si permaisuri menjadi penasaran, guys, apa yang bakal dilakukan oleh sang ketua selanjutnya. Yang ternyata si ketua sama sekali tidak lagi bisa memikirkan cara apapun, guys. Tapi di satu sisi dia yakin Yunfei bakal datang ke istana Chiyo untuk menemui dirinya. Jelas dong, kan mau cari bapak dan maknya tuh. Nah, ketika Yunfei datang, itulah saatnya untuk dia mengeluarkan seluruh kekuatannya, guys. Membantai dirinya, waduh. Kita beralih lagi ke MC kita. Setelah pertarungan begitu panjang, Linglong tidak menyangka
Istana Chiyo bakal mengirimkan beberapa orang di tingkat tinggi. Tapi Yunfei sangat yakin Istana Chiyo sekarang hanya ingin mengetes kekuatannya saja, guys. Dia juga bertanya kembali kepada Sang Tuan Muden di Sandra apakah dirinya masih ingin mengabdi kepada Istana Chiyo. Soalnya tadi sudah jelas ya guys, mereka tidak hanya ingin membantai Yunfei tetapi Sang Tuan Muda sekaligus. Dari situlah si Tuan Muda auto murung guys, berjanji bakal membawa Yunfei ke Istana Chiyo. Tetapi Sui Yi menyarankan menyusun rencana terlebih dahulu. Tapi tiba-tiba Sang Naga Langit pun angkat bicara guys. Dia setuju kepada Sui Yi karena dia sangat yakin pastinya Istana Chiyo menggunakan kedua orang tuanya Yunfei untuk mengancam dia. Tapi dipastikan guys, dirinya memiliki sebuah cara menarik. Mendengar itu, Yunfei pun langsung menemuinya di dalam tungku ungu ilahi. Awalnya sih, si naga bersikap sombong ya, menyuruh Yunfei untuk bersujud dulu nih. Tetapi karena diancam mau tidak mau, dia harus menuruti guys, membisikkan rencana yang sudah dipikirkan. Setelah mendengar rencana itu, Yunfei pun setuju, menyuruh-suruh anak buahnya untuk bersiap ke Istana Chiyo 3 hari lagi. Wadidaw, rencana apa yang dimiliki oleh si Naga Langit? Apakah ini cara yang baik atau malah menjadi bumerang bagi si Yunfei? Karena kita tahu si Naga Langit masih kesel ya kan? Hehe. So jangan kemana-mana dulu dong. Kita bakal masuk ke bagai spoiler atau review untuk episode selanjutnya part 81 yang mendatang yang bakal rilis lagi nanti. Jadi singkatnya, kita semua bakal melihat si Yunfei dan teman-temannya pun dibawa oleh Sang Tuan Muda ke Istana 9 Nether atau Istana Chiyo. Baru sampai, Sang Tuan Muda langsung bertemu dengan gurunya tetapi gurunya tidak terima guys. Dia sudah membawa orang luar ke dalam. Menurut aturan Istana Chiyo, kalau misinya sudah gagal, maka Sang Tuan Muda juga harus bundir alias bunuh diri. Waduh, tentu itu membuat mereka berdua berdebat dong. Tetapi itu juga membuat Sang Tuan Muda merasa sangat sedih. Soalnya tadi dia berpikir guys, kalau gurunya bakal memperlakukan dirinya berbeda daripada Istana Chiyo. Ternyata sama aja. Nah lo, auto kecewa kan? Yunfei akan bertemu dengan kedua orang tuanya di sini atau tidak? Penasaran kalian? Kita tunggu lagi di part 81, Wan Jie Zhe Jun. Seru sekali buat tuan satu ini, tetapi satu hal yang pasti cuma di sini. KD Universe, thank you buat kalian semua menonton dan selalu support channel Mimin. Semoga kalian semua sehat selalu ya. Mimin pamit undur diri dulu. Kita bakal ketemu lagi di video-video selanjutnya. Oke, kalau gitu, see you guys.